Harga Wuling Victory 2023 menghancurkan pasaran harga Kijang Innova. Cek spesifikasi terbaru dan review. Nama besar Indonesia Wuling tentu tidak asing lagi bagi para pecinta mobil. Perusahaan China ini berhasil merayu para pecinta mobil tanah air dengan rangkaian produknya, terutama jika menyangkut mobil. Bahkan saat ini, Wuling telah berhasil memasarkan beberapa produk terbaiknya. Meski sudah memiliki beberapa produk terbaiknya di tanah air, nampaknya minat mereka untuk menguasai pasar mobil Indonesia tidak surut. Pasalnya, baru-baru ini Wuling mengumumkan akan meluncurkan produk terbarunya yang menyasar pasar mobil MPV. Mobil baru tersebut akan diberi nama Wuling Victory yang akan menjadi pesaing berat Toyota Innova yang masih menjadi salah satu mobil terlaris di Indonesia. Dengan adanya produk terbaru ini, Wuling memberikan angin segar bagi pecinta MPV Indonesia. Pasalnya, dengan mobil terbarunya ini, Wuling malah menghadirkan tampilan yang lebih modern dari image pertama yang baru saja tersebar di internet. Terlihat Wuling Victory tidak hanya menawarkan tampilan yang modern, namun juga memiliki tampilan yang sangat menarik untuk kelas mobil MPV masa kini. Meski begitu, harga Wuling Victory ini masih terjangkau dibandingkan MPV lainnya. Melihat tampilan mobil Wuling Victory saat ini, sepertinya mobil ini memiliki beberapa pilihan warna menarik yang nantinya bisa Anda pilih. Lantas seperti apa spesifikasi Wuling Victory dan berapa harga Wuling Victory ini? Langsung saja simak selengkapnya informasi berikut ini. Spesifikasi Wuling Victory, mesin 4 silinder, 1.5 liter turbocharged, tenaga maksimum 145 tenaga kuda, 174, dimensi panjang 4.875 mm, lebar 1.888 mm, dan tinggi 1.700 mm, wheelbase 2.800 mm. Kami tidak dapat menyampaikan atau menuliskan banyak informasi teknis secara mendetail pada tabel spesifikasi Wuling Victory di atas. Pasalnya, Wuling belum membeberkan atau membeberkan secara lengkap informasi teknis detail dari mobil barunya ini. Namun dari detail informasi yang beredar di internet, diketahui mobil ini akan tersedia dengan beberapa pilihan mesin, yakni 4 silinder 1.5 liter turbocharged dengan tenaga 145 tenaga kuda dan 4 silinder 1.5 liter turbocharged dengan tenaga 174 tenaga kuda.
Melihat spesifikasi tersebut, mobil ini jelas menjadi penantang sejati Toyota Innova yang begitu dikenal masyarakat Indonesia. Padahal, seperti yang kami sebutkan di atas, kehadiran Wuling Victory benar-benar menjadi angin segar bagi para pecinta MPV. Pasalnya, prediksi banderol harga Wuling Victory yang kami prediksi tidak jauh berbeda dengan harga MPV pada umumnya. Wuling menawarkan desain yang lebih ramping, modern, dan dimensi yang lebih besar dari pesaing terdekatnya, Toyota Innova. Seperti diketahui dari beberapa bocoran detail teknis di internet, mobil terbaru ini diproduksi oleh Wuling dengan ukuran panjang 4.875 mm, lebar 1.888 mm, dan lebar 1.888 mm, tinggi 1.700 mm, dan memiliki jarak sumbu roda sekitar 2.800 mm. Selain itu, Wuling juga memakai ban berukuran 28 inci. Tambahkan sentuhan gaya dan modern pada mobil baru ini, Wuling juga memperkenalkan logo Wuling Silver baru yang diselaraskan dengan desain grill besar heksagonal. Yang terbaik dari semuanya, Wuling menambahkan 4 bilah krom yang dipasang secara horizontal ke grill, menambahkan sentuhan yang benar-benar elegan pada tampilan. Cluster headlight juga mendapat desain yang lebih modern dan menarik, bahkan tidak parsial, mengadopsi DRL dan menempatkan 4 LED persegi di setiap sisi. Kesan mewah mobil baru Wuling Victory juga terlihat pada bagian belakang yang menjadi lebih konservatif dengan menerapkan desain tradisional MPV. Sehingga memiliki mobil Wuling Victory di pasar Indonesia tentunya menjadi pilihan terbaik bagi Anda yang sedang mencari mobil MPV. Harga mobil Wuling Victory. Hingga video ini mengenai spesifikasi dan harga Wuling Victory ini kami publikasikan, belum ada informasi berapa harga yang akan ditawarkan Wuling untuk mobil terbarunya ini. Jika mobil ini muncul di Indonesia dalam waktu dekat, tentunya mobil Wuling Victory akan benar-benar menjadi pesaing terberat Toyota Innova, karena selain desain dan mesin, harga mobil Wuling terbaru ini memang sangat jauh berbeda.